السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم نويت التعلم والتعليم والنفع والاندفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بدقاء الله ومرضاته وقربه وثوابه أمين Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Umar Abdul Jabbar rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa ulumi sa'ir salihin fi darin amin fi kitabih khulasati nuril yakin fi siratil sayyidil mursalin ilangkol al salis ni ad utawi iki iku pelajaran Alawalu kang kawitan pertama pelajaran yang pertama dari jilid tiga kita pola satu nur yakin niku membahas setelah rasulullah saw setelah masa rasulullah saw niku diteruskan oleh para sahabat makanya rasulullah niku hebat murid muridnya dibentuk memiliki karakter karakter masing-masing semuanya berpegang teguh terhadap agama sehingga sepeninggal Rasulullah SAW murid-muridnya Rasulullah SAW yaitu para sahabat bisa meneruskan perjuangannya kanjeng Nabi. Nabi mestinya ini sini ingatan sini kan juga mentaksis sini juga mentaksis mestinya murid-murid sini yang awal-awal nanti harus siap ngajar ya, bayan, bayan. ngajar 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 nggak harus ada punya Uh, spesialis spesialis, katakanlah ahli fikih, ahli sorof, ahli nahu, okay. terus maromatan, ubudiyah, masalah ibadah-ibadah nih, uh, akhlak nih, okay. nih, konten untuk siap ngajar. Jadi saman juga harus persiapan, katakanlah saman, kalau siap ngajar alalah, okay. saman harus menguasai alalah dari awal sampai akhir, sak nani sak terjemahin dan nanti samen spesialis akhlak eh, samen eh, mabatiul fikih jadi satu dua tiga sampai empat selesai nanti samen megang van fikih nah, untuk siap khutbah barang mungkin guru-guru ini meninggal pengen sing nurusakan katakanlah pengen spesialis sejarah kalau saya yakin mulai bab awal ya okay. harus menguasai perkata, perkalimat, sampai selesai dan semami mami jurumia ya harus menguasai nanti ketika guru-guru ini meninggal sama yang meneruskan perjuangan ini Sebegitu juga dengan para sahabat meneruskan perjuangan ini kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam makanya semami ngajarnya dan bertumpu pada satu orang tidak bisa membentuk karakter-karakter dari murid-murid ini gurunya meninggal pondoknya membuatkan lenseng merusakan nah ini harus di apa? antisi antisipasi untuk dipersiapkan nah, ini dari pelajaran ini bisa kita lihat Rasulullah punya murid seperti Abu Bakar asyik Rasulullah punya murid seperti Umar bin Khattab Rasulullah punya murid seperti Utsman bin Afan Saitina Ali Abu Hurairah Abu Dhar ya. Kata ya, Aisyah Masya Allah ya, Istri beliau umur ini Ini termasuk ya, muridnya Nanti Nabi Muhammad SAW Disebut dengan sebutan apa? Sahabat Ad-Darsul Awal Al-Khulafa'u Ar-Rashidun Al-Awalu Utawikan Kawitan al khulafa ugi berbro khalifa ar rasiduna nagang nutu hakikap rosid niku orang yang menunjukkan ya. ane ar rasiduna niku jamak mudakar salim jamak mudakar salim adalah kalimat yang menunjukkan arti laki laki banyak mudakar niku laki? laki laki banyak Nah, ciri-ciri mudakar salim niku pakai wawunun atau nun. niku pakai apa? Waunun karena rofak ar rasyiduna akan nutu-nutu akan Al-Khulafa niku jamak taksir. Ufratih Khalifah jamak eno po, Uhrat Khulafa Uhrat Khulafa Dengan Khulafa Uhrat dengan Uhrat Khulafa Uhrat Khulafa Uhrat dengan Uhrat Khulafa Uhrat dengan Uhrat Khulafa Uhrat Khulafa Uhrat Khulafa Abu Khulafa Abu Bakar, wa umaru lan Syedina Umar wa Usmanu lan Sayyidina Usman wa Ali lan Sayyidina Ali sing Ali niki Ibnu Abi Talibin kan dadi putra Abi Thalib radhiyallahu kum kong ridani sapa Allah Allah anum saking khulafaur rasyidin niki sejarah seperti ini harus kita pelajari karena banyak sekali sejarah-sejarah bohong sejarah-sejarah bohong yang dibentuk oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Contoh, apunten nih, wonten sekte namanya Syiah. Syiah berkeyakinan macam-macam. Wonten -macam. sing berkeyakinan Mereka Jibril ku keliru, sing betul dari Nabi ku Ali. Duduk Muhammad. Ngeten. Parah nih. Murtad napa wonten? Murtad ngarani kanjeng Nabi mboten Nabi mesti sing dadi Nabi napa? Maka Jibril salah alamat. Ini bahaya. Makanya niku nek si Ae dari sekte yang ini maka dinyatakan ses sesat. Terus wonten male sekte si anu yang meyakini ngeten. Ya, Bahwasanya mestinya yang menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali. ya Terus Sayyidina Ali ditikung oleh Sayyidina Umar kali Abu Bakar, sehingga mereka menanamkan kebencian-kebencian terhadap Abu Bakar dan keluarganya, Umar dan lain-lain. Mereka hanya fanatik kepada Sayyidina Ali Karimulloh Nah, Akidah seperti ini juga salah. Bahkan wonten tiang sing uh, nobo, wonten tiang sing. Uh, mengingkari kesahabatan Abu Bakar Asyidik Abu Bakar al-Siddiq itu duduk sahabat Nek ini itu ide kancing Nabi ada berkepentingan Nek kancing Nabi meninggal saya jadi pemimpin? wah ini suudan kali Abu Bakar Asyidik ini itu buatan asal bahkan mengingkari kesahabatan ini. ini mengingkari kesahabatan Abu Bakar Asyidik berarti dia mengingkari Al-Qur'an. Al karena Al-Qur'an ada nas, bahwasannya Abu Bakar Asyidik adalah sahabatnya kanjeng Nabi. Idhqa ya, sahibihi. Ya. Ketika kanjeng Nabi berkata kepada sahabatnya ketika di Gua Hiro. La tahof wa la tahzan. ma'ana. Mata Mata Susah, sesungguhnya Allah bersama. Itu kalau ketika ia berkata kepada sahabatnya. Kan sahabat. Karena mengingkari ini berarti mur, murtad. Mengingkari Al-Quran satu surat murtad. Satu ayat murtad. Bahkan mengingkari satu huruf dalam Al-Quran itu mur, murtad. Ya, Al-Quran itu kita Al imani kabeh, apa. Ini ku, makanya secara seperti ini kita harus tahu bahwasanya Islam kok saya iki sampai tadi gede nih seluruh dunia menerima Islam karena ada yang meneruskan perjuangan kanjeng Nabi kata zaman ini Abu Bakar As Siddiq banyak orang yang tidak mau bayar zakat lapo bayar zakat kanjeng Nabi harus meninggal nah sekarang kanjeng Nabi meninggal harus kau zakat betul betul perlu bayar zakat akhirnya diperangi kali Abu Bakar Asyik. loh zakat ini ajaran Islam Kanjing Nabi ke dunia Tujuannya untuk menyampaikan agama Islam, berarti sepeninggal kanjing Nabi Apa yang disampaikan semua kita lakukan Kita amalkan Terus Abu Bakar Rasulullah Barang siapa mencegah bayar zakat Walaupun kenapa? Dia uh, Mencegah dari talinya Hewan ternak Akan saya perangi Zakat sekecil apapun Saya ambil dan dikembalikan kepada orang-orang mis, miskin fukoro asnaf delapan itu terus zaman Abu Bakar wonten tiang buatin sholat sholat itu zaman kancing nabi kancing nabi harus meninggal berarti itu sekarang ada sekte seperti ini ada kelompok yang berkeyakinan seperti ini diperangi kali Abu Bakar Siddiq Makanya Abu Bakar Siddiq sepeninggal beliau sepeninggal kancing nabi buatin sempat mengulang padahal alim Abu Bakar as ini bersahabat kali kanjeng Nabi sebelum jadi Nabi wis kekancan. Makanya Abu Bakar as semerap siapa kanjeng Nabi Muhammad. Makanya ketika kanjeng Nabi Muhammad diangkat jadi Nabi dan Rasul, beliau termasuk orang dewasa yang pertama kali iman setelah Sayyidah Khadijah. Nah, makanya beliau beriman. Nah, tapi kok hadisnya sedikit? Karena beliau buatan sempat mulang ngaji ngurusin negoro, merangit yang- tiang sing. Uh, berusaha melepaskan ajaran Islam sedikit demi sedikit ini. Nah, Abu Bakar as berusaha keras meng menjaga keutuhan Islam seperti zamannya kanjeng Nabi. Setelah Abu Bakar as Siddiq baru sinten Sayyidina Umar. Umar paling paling giat paling gerang dalam masalah apa. Nah, si Abu Bakar ngoten, sabar tapi urusan agama nak ditentang wot, perang. Ini niki, secara seperti ini penting. Jangan sampai dilupakan. Terus Sayyidina Utsman, terus Sayyidina Ali. Sayyidina Umar meninggal dibunuh. Sayyidina Utsman nggih dibunuh. Sayyidina Ali nggih dibunuh. Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dibunuh. Karena memang menjaga agama itu berat. Banyak yang tidak setuju, banyak yang ingin memadamkan agama Islam. Banyak yang ingin memadamkan agama Islam. Di para sahabat-sahabat ini luar biasa, beliau pasang badan demi agama. Saya siap mati demi demi agama Allah. Ibnu Abi Talib radhiyallahu anhu wasumu kenapa para sahabat ini orang berapa nih? empat ini kok disebut Khulafa Ar-Rasyidin Wasumulan di Arani Sopo Wong Papat Abu Bakar, Umar, Utsman, Sayyidina Ali Disebut Sopo Wong Papat Bila Khulafa iklawan piro-piro pengganti Ar-Rasyidin kang nudu-nudu akan kabe Enggak, hampir saja mereka sesat Hampir saja mereka tidak mau sholat hampir saja mereka tidak mau bayar zakat mereka petunjuk bagi umat ini Liannaum kronostune papat Abu Bakar Umar Utsman Saidin Ali khalafu ikum gante ganteni sapa wong papat annabi ya ing kanjeng nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut khalifah Pengganti Maka ini Sayyidina Umar sungkan disebut Khalifah Aku kok disebut pengganti Kanjing Nabi, gak pantas Maka ini beliau Memproklamirkan diri Sebagai amirul mu'minin Pemimpinnya orang mukmin bukan pengganti Nabi Pengganti Nabi, wah Mengganti kanjing Nabi Kayak Nabi Mengganti ini gak pantas kita gitu. Ini disebut penggantinya Kanjing nabi. kanjeng nabi tidak akan tergantikan makanya beliau dalam akhlak dan adab beliau wis disebut amirul mukminin pemimpin orang-orang mukmin akan nah, tetapi sejarah tetap masih menulis disebut- sebutan khulafaur pengganti-pengganti yang memberikan petunjuk karena mereka menggantikan perjuangan kanjeng nabi karena kanjeng nabi ini kok adalah kepala negara Kanji Nabi itu Medina Siapa yang memimpin Medina saat itu? Rasulullah Bahkan Rasulullah punya stempel kenegaraan Wonten tulisannya Muhammad Rasulullah Zaman Abu Bakar masih dipakai Zaman Sayyidina Umar masih dipakai Hilangnya pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan Dipakai ketika memberikan surat-surat ke negara-negara sekitar nih Kepala-kepala negara kerajaan raja sekitar dikasih stempel Kacang nabi ngawatan, Kisro Kaisar niku, Disurati KB kali Aslim Taslam. Nek saman gelom pasrah, Untuk masuk Islam, selamat. Tapi nek gak awas. Nek cilik, wani ngacam, Nek goro kawaan. Nek buatan didukung mukjizat, Wanita buatan, Ledeh. Ledeh. Kacang nabi niku, Selangsung dikawal malaikat, dijaga kali ya Gusti Allah. Allah sendiri yang menjaga kan Nabi. Fil hidayati ing dalam nutuhake wal irsyadilan nonton memberikan irsyad. Wa tanfidhi ahkami syariatilan ngelestareake piro-piro hukume syariat. Ini kau zakat nggih, salat Terus ketika ada yang memberontak, zaman Saidina Ali kan ada Memberontak Memberontak ada, ya, diperangi kali Saidina Ali. Ayo uang Islam kau pecah belah dari siji Khalifah dari dari siji. Wabalagat mudatu khilafatim salasina aman. Nah, kepemimpinan para khalifah Rasulin ini selama 30 tahun. 36 nih misalnya ini kali segina Hasan wa ya, balagar lantu apa muda khilafatihim mangsane pemerintahane khulafa rasyidin sampai salah sina ing telung puluh aman apa nih tahun nih samin bayangkan kanji nabi menjadi nabi dan rasul niku hanya 23 tahun sing zaman jahiliyah koyo ngoten. Terjadi perang antar suku, wanita dibunuh. bapak mati, ibu e dirapi. Pokoknya paling bobrok. Terus semuanya berubah. Jazirah Arab berubah, seluruh dunia berubah. Berkat ajarannya ini Kanjeng Nabi. Sampai saat ini, kilo, nih, Lewat tuang, ijen, sepi, aman apa badan? Aman, merga wong gak gelem nyolong. Merga wong mboten purun dadi pram, perampok. Merga wong gak gelem dadi begal, wedi dosa. Acarane sinten iki, Kanjeng? Nah, dadi sok metu bengi, wong wedok samen sak niki. Sepeda jam 10 bengi aman opo mboten? Jam 9 aman. Merga wongmu dadi apik kabeh. Ono sing ngaji lewat YouTube, nggih, ono sing ngaji liwat Instagram, nopo malah TikTok. macem macam jadi api 30 tahun, akan ya, Nabi 20, tidak, ditambah sohabat, 30 50, 53, 53 tahun. Iftatahu, lan, podo, mbabah, sopoh, olaf, orasidin. Hilalah ing dalam tengah-tengah tengah-tengah salasina aman beliau memperluas wilayah negara islam asyama As tanah syam wal irak lan ing tanah irak wa falastin dan falastin falastin telas didol ambek wongi warga negara di tol yang Yahudi orang Yahudi nukun ada duit bank... Oke. jadi sejarah orang Yahudi zaman Hitler cinta nong mereka Hitler semerap orang Yahudi niku apa pinter-pinter membahayakan akhirnya dihabiskan biar tidak membahayakan dirinya Hitler ini. akhirnya mereka menyembunyikan status mereka dari sebagai Yahudi. Mereka perpencar, bisa-bisa. kena jadi baterai ini kali Hitler. Ya, terus bisa-bisa, bisa-bisa, bisa-bisa terus marungatan. Tapi dari segi viswa aja kan kelihatan nih namanya dirubah. Namanya apa? Dirubah. Tapi ketika ketemu, iki kok koyok suku kuwaja, kan ketinggalan kan? Akhirnya tangangeti. Nama asli kamu siapa? nama asli saya ini di nama Yahudi saya akhirnya ketemu 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 samen domisili di mana di sana oh terjadi persatuan ketemu koncone siji nggih di apa no alamat itu lin mengatur siya. ketemu wong luruh, wong telu wong papat wong lima wong enam wong itu wong wolu diadakan perkumpulan 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 akhirnya mikir Ya apa iki cek iso dadi gedhe maneh. Akhire mereka tidak punya negara kan? Nih. Akhirnya Akhire apa? Bang. Sopo sing wedi duwe ilang titipna nang tak jaga. Engko nek butuh jupuk. Engko nak titipne akeh. Engko tak akehi bunga. Tak akehi ha, bagi hasil. Nonton. Lah duweke tiyang saking kathah diklumpuna teng riku, mungkin ta mboten dicupuk kabeh nek wong-wong. Sebaliknya di Jepok, di Ciloro. Lihatnya, dua orang mendukung di sana. Menganggur dua orang. Dua tidak menembak tanah di Palestina. Jalur itu bergabung di sana. Itu dua orang saja, dua orang-orang saja. tanah. Satu orang saja yang menembak tanah. rt se-RW, se-kecamatan, se-kebupaten. Haji di zaman itu, tidak ada yang menghasilkan kebun. Berkelipatkan, kan, 10 kali lipat dituku Seharga emas dituku Duit gak melok? Duit. Andai kata duit uang-uang ini ku entek, tang bangkok njaluk duit. Maksudnya dikik duit, dikik icat. Semerap namanya, icat ini. Zaman biar ini, kertas, dikik tanda-tangan stempel. Jadi duit bisa. Kayaknya anda sinti ini ku? Ya hu? apa itu? Ini. terima kertas nggak tuh kaya stempel. Diputer teko bang kene, bang kono, bang kene, bang kono. Duwe pundi? Entek. Mboten entek. wong Palestina mboten nggak ada tanah, mboten nggak ada kebun. Palestina iki. Sane las. telas. yang cerdas, pengaruhnya kuat, nggak ada bank dunia. Katanya Amerika butuh modal di modal modali, makanya tiang bale tadi anak emas ya? Amerika. Ketika mereka memproklamirkan Palestina sebagai negaranya langsung diiakan. Wong punya jasa bagi Amerika. Negeri nah, sejarah kan Amerika asalnya Wong Inggris ya. Suku asli Amerika gimana Apa mungkin lah? Indian, 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 Indian. Ya disebut Indian karena mereka sebenarnya mencari negara India. Buat tentu India atau Amerika. Suku Amerika dikira Indi, India. Makanya disebut Indian. Di pantai ini diburu. Kalau orang Inggris yang Ini dikuasai Amerika. Makanya Amerika bahasa Inggris. Yeah. Amerika bahasa Mesti ini kan gak ada bahasa piang, bung negoro ini atau kan Inggris ke Amerika, lalu numpak kapal. Hmm. Ifta tahu hilalah asham wal Irak lan ing Irak, wa filastin dan Palestina. Nah, Islam nyaten, nah, Islam nyaten. Nek nah, sama tunduk karo negoro ku, ya wes gak apa-apa. negara Islam. Nek nah, gak, ya wes tak tunduk no. Nah, tak tunduk no. Rojo tak kalah no. Nek wis rojo ini kalah rakyatnya bayar pajak ngoten. nih beragama sesuai dengan keyakinan samen monggo gak tak ganggu. Tapi ke negara sudah menjadi kekuasaan kami. Samen ibadah tentang tempat ibadah samen monggo. La ikroha fit Tidak Di ada paksaan dalam agama. Mau no. tuh kok no. dintek nado bawa dulu kok zaman lo untuk bawa tuh zaman Jepang. Nekoron wis Kala rakyatnya di Patah ini diperbudak Mbak Islam gak seperti itu Beda Beda Neksa umami Tunduk ini kaw dengan Is rojoni ya Ya wis Gak popo Melok e, Negara Islam Tapi aku tetap dati rojolo Yes gak popo Gak masalah Gak Masalah Wa misra lan mesir. Wa sudan lan uh, tanah sudan. Ini bahasa Arab kan apa Mesir bahasa Arab. Sudan bahasa Arab. Ciri-ciri nah, orang Mesir ini. Kofi ini diganti Hamzah. Kofi itu. hamzah. Atas, Kata. Aku lulaka. Aku lulaka. Aku, aku lulaka. Nek nah, wong Yaman, Kofi dati ki. Gulu. Ngomong. Gulu asali, Kulu aman nak. Gulu aman nak. Gulu-gulu. Berarti <laughs> kata dia lagi Arab gitu? Kata beda-beda. Yang Mekah kali itu yang Medina beda. Guru nanti ketemu berarti orang Arab Arab asli nih, ngomong gak faham gue. Ngomong ngopo singkat singkat. Dan dia yang jadi muntir kan pas haji nanti kan. Orang Arab nih ngomong disingkat singkat. Bingung pertama. Ya muntir kan haji zaman dulu kan lima bulan, enam bulan. Ini gue yang muntir nanti kan. Orang Arab nih ngomong disingkat singkat. Disingkat singkat ngeliatin koyok. Ayushai N B fasara menapa ayu isha isbak anta sakniki mara man anta wis kadek ngoten man ngoten mara diwalek man min ngoten wonten tiang dok tok tok salamualaikum ana sing wedok tok min ana ana min aku sopo. ya ujuk suamimu Wonton bolong ane, lawangnya wang harap pasti wonton bolong ane. terus wonton, oh, oh iya suamiku. Baru dibuka. Wantun. ngomongin disingkat-singkat. Isbak antar. Ayu syaiin, bikak antar. Wonton. Wamisro lan nekor masyarakat wa ifrikyalan nekor ifrika. iki sing fasih wis udan iki basa arepe fasih wa asyaru quwatahum Khalid bin Walid wa syaru quwatim utawi luweh kuncarane panglima perang Khulafaur Rasyidin Khalid Khalid ibnul Walid Walid Khalid bin Walid sing ngalano Kanjeng Nabi perang Uhud Perang Uhud itu asli nih, kagum kali kanji Nabi Perang kok kok ini hebat ini Asli hebat ini Strategi ini Muhammad ini Khalid bin Walid Makanya sampai terus malbat Islam Malbat Islam terus gini Wow ikut berjuang Sejak zaman ini kanji Nabi Zaman ini Khalifah-khalifah beliau tadi panglima Panjang ahli strategi Lah cita-cita ini ku mati syahid Tapi sampai tua buatin mati-mati, mau ahli perang, panjang ahli perang, buatin mati-mati, menang terus, menang terus, sampai ketika meninggal beliau uh, curhatnya itu, saya itu cita-cita saya mati sahid, tapi bagaimana lagi corong ngotot takdir mak, nakdir aku mati nang dukur bayang, nah, ketika didusi teng sekujur tubuh lebih dari 80 bekas luka. Luka panah, luka tombak, luka, nopo, luka pedang. Pengawainu bucel kabeh. Terus rahasia kenapa Khalid bin Walid kok enggak pernah kalah dalam perang. Ketika kancing Nabi ram, potong rambut, rambutnya dipundut. Kali Khalid bin Walid. Disalep teng helme. Helme sini, kul, helm perang. helme perang. Disalep teng heliku. Ketika perang, betul rambutnya kancing Nabi. Kayak cimat. Tabaruk. Oh, nanti Khalid bin Walid perang, helmnya lugur. Gua lah ingat, padahal gua ngomong bacok-bacokan, gak karung-karungan, perang zaman biar ini. Akhirnya sobat-sobat sini ngali loh. Arah ini corong reji, arah ini perang, malah celingak-celingku <laughs> ini. Ini perang atau celingak-celingku. Nanti Khalid bin Walid helmku lugur. <laughs> helmku lugur. Ternyata teng helmnya menter rambut ini, kancingnya. beliau tidak pernah perang kalah. Kok napa? Eh beta napa? Rambute Nabi. Tapi di zaman Umar bin Khattab, beliau dipecat. Padahal perlebarane luar biasa. Alasannya Umar bin Khattab ngaten, beliau wis sepuh. Ah, yang sing omongane like, Wah, sentimen Umar bin Khattab kali Khalid bin ono wong ngomong ngeten gak usah didengar. Nggih. Soake wis Nabi perang nggih. Nabi 10 tahun teng Madinah Terus samane uh, Abu Bakar rong tahun Sinten misan? 12 tahun perang terus. Pean iku Pe merantau. So, mama katengah nateng Malaysia merantau dati ilegal. Nih kuloh isa ke trauma. Ruh polisi dek, ngotong. Ruh opo mana benti Perang. Sama tingali pasukan-pasukan perang sing garda depan. Uripin kadang, tuwa ini kaya iling-ilingan perang. Nih menimbulkan trauma tersendiri. Kalo moro-moro iling-ilingan bom, iling-ilingan ranjau. Kemeringet ngecai ranjau. Ngotong tiang Perang ini perang perjuangan ini ku, nalikan itu kacikisan, ranjau, sikili sempal. Pasukan Indonesia ngecai ranjau, sempal sikili, ngingi ranjau. Ini menimbulkan trauma tersendiri. Khalid bin Walid, perang seumur 10 tahun. Nah, Umar bin Khotob, seumur 10 tahun. Seumur 10 tahun, anak memfitnah Umar bin Khotob, sentimen karo Khalid bin Walid, gak usah hati. Gak usah makna. No. Wa Abu Ubaidah Abu Ubaidah Bapak ni Ubaidah Amir rupane Amir Ibnu Jarrah Wa Amr bin As lan Amr bin As Wah, hebat padha niki Wa Musanna lan Musanna Ibnu Haris akan tadi putra Haisah wa Sa'd bin Abi Waqqas dan Saad bin Abi Waqqas niki panglima-panglima perang perluasan Islam Nah, sempat pasukan Islam niku kecepit Kecepit, kajenge maju pasukane musuh kabeh mundur sekara <guluh> lha terus sate nang endi Akhire tiang Janu dipompa semangate kali uh, Ikrimah Ikrimah niku putrane Abu Jahal ngoten gak oleh ngelek-ngelek oi kono sapa bapake mantan ngene mantan ngene gak oleh ngene Terus nek areke iki ngaji areke api. Ojo disebut-sebut kaeleane bapak. Masih arek kan ngenes kan Kepingin bapake tadi wong apik. Ngene iki kirima culuk-culukno wong anake Masih wong iki kepengin bapake merbu swarga. As'ilatun utawi gigi gono uh, Biro-biro pertanyaan Man ikusopo hum utawi piro-piro khalifah Al-khurafah ur-rasidina Kang Man hum Man ikusopo hum utawi wong papat Man hum al-khurafah Man ikusopo Hum iya man Al-khurafah ur-rasidina Utawi ...piro-piro khalifah... Kang podo nuduhakan. siapakah khalifah rasidin itu? Khalifah rasidin adalah sinten Abu Bakar, Umar, Usman, Usman Sayyidina, Ali. 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 Makanya sampai wonten dan pujian eh, Abu Bakar, sahabat Nabi, Umar, Usman, Sayyidina, Ali, ye. Ye. Nanti Umar, Nadiq, 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 kiai Nadiq, kiai kiai pujian... Ngaten? niku untuk menancapkan dalam hati kita kita ini alusunawal jamaah seneng Abu Bakar Umar Saidina Nekak ngono berarti wong si si a ya. makanya ciri-ciri ini onok wong khutbah wonten Allah mawardu anil khulafai rasidin Abu Bakar wa Umar wa Usman wa Ali wa Anisidatul Muntamin wa Kiram berarti khotipe alusunawal jamaah wonten ciri-ciri ini wonten Lima ada kron opo semu disebut sopo kelapa rostin bir rostin yang kelapa Kenapa disebut ini? Mereka para kelapa rostin ini menunjukkan umat untuk kembali kepada agama Islam. Kam muda tu kelapa tim, kam ikuti rom muda tu utawi mangsane pemerintahan yang kelapa rostin. Kita tiga tahun 36 puluh enam Man ikut sopo asyaru kuatihim utawi luwe kuncorone luwe masure luwe terkenale piro-piro panglima khulafai Rasidin sinten Khalid bin Walid Abu Ubaidah Amir bin Jarrah Amr bin As Al Musanna bin Harisa Saad bin Abi Waqqas Allahu a'lam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh